Very good start from Van Doorn, and De Vries has got away well too. Assalamualaikum Basuti People. Alhamdulillah nih, akhirnya minggu pagi tepat jam 6 pagi di hari bebas hari kendaraan atau car free day, hari bebas kendaraan atau car free day Jakarta. Akhirnya mobil prototype Formula E generasi kedua dipamerkan ke publik alias go public. Jadi ini bisa dilihat secara langsung oleh warga baik Jakarta maupun bukan warga Jakarta yang sedang berlibur di Jakarta, melihat langsung bagaimana bentukan dari mobil balap listrik Formula E yang katanya mirip mobil Tamiya gitu ya. Tapi meskipun dibilang mirip mobil Tamiya, tapi harganya wah bisa bikin kantong jebol, jadi nggak usah macam-macam ya. Nah ini antusias warga, meskipun tadi sempat gerimis suasana pagi kota Jakarta, tapi warga yang datang ke Car Free Day tetap menyempatkan diri nih untuk berfoto dengan mobil listrik ini. Mau tua, mau muda gitu kan, karena jarang-jarang banget nih ada mobil yang dipajang, mobil balap yang dipajang di jalanan ibu kota Jakarta. Dan ini seru banget, kece banget. Nah buat teman-teman yang pengen banget foto, ya silakan aja datang ke Bundaran HI, tepatnya di samping pos polisi Bundaran HI. Terus ini 24 jam, mau foto pagi, subuh, tengah malam, dini hari, jam 12 siang, atau kapanpun bisa banget. Silakan aja berfoto langsung hingga tanggal 10 nanti ya. Jadi ini dipajangnya hingga tanggal 10 Juni 2022. Dan for your information, jadi kita gak boleh menyentuh, gak boleh naik ke, gak boleh duduk ataupun naik di panggung atau di stage-nya, cukup berfoto dari di luar ini ya, di luar pagar atau di luar pembatas. Oke, ikuti tata tertibnya, pastikan kita jadi apa, warga yang ya ikut aturan lah ya pastinya. Dan pastinya kita tunggu nanti gelaran Jakarta E-Prix 2022 4 Juni nanti di sirkuit Ancol. Selamat buat yang udah punya tiketnya. Oh ya, yang belum punya tiketnya, kalau kalian berfoto di sini dan ngetag dan ngikuti hashtag di Jakarta E-Prix Official, kalian bisa mendapatkan tiket gratis. Wah, pasti pengen kan? Yuk langsung aja berfoto langsung nih di Bundaran HI. Oke, langsung aja kita lihat suasananya seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Oh iya, Aksa Nation di sini nggak sempat wawancara karena di sini ini noise banget. Ini sebenarnya ada musik dari lagu-lagu barat gitu ya di apa namanya, di stage sini. Nah jadinya kita pakai audionya dari free copyright dari Aksa Nation. Jadi kita nggak bisa wawancara karena terlalu dekat nih dengan soundnya. Oke. Happy watching, salam konten positif.
Oke. Okay. Ya, musiknya jalan lagi. Oh, enggak apa-apa. Oke, okay, closing aja Positive People. Ini begini suasana Minggu pagi. Tadi sempat sepi karena ini, tapi karena gerimis udah mulai reda, warga udah mulai berdatangan. Buat teman-teman yang pengen kesini silakan datang. Jangan lupa subscribe Aksan Aksan. Selamat Positif. Warga intinya senang banget sih.